kita tadi sudah menyelenggarakan rapat koordinasi untuk melaksanakan PPKM darurat yang kemarin sudah diputuskan pemerintah pusat. Satu, kita akan melaksanakan dengan harapan SK Gub sama SK Bupati Wali Kota juga bisa tepatnya kita selesaikan. Yang prinsip ya itu bagaimana kita bisa membatasi mobilitas masyarakat ya, yang selama ini agak sulit, tapi juga bagaimana masyarakat ini lebih punya kesadaran, kemauan untuk tidak egois ya, untuk menahan diri kalau tidak perlu meninggalkan rumah ya, sehingga akan kita batasi masalah kerumunan. Jadi tempat-tempat yang terbuka publik untuk pariwisata, untuk tempat untuk seni budaya dan sebagainya itu ditutup sementara. Terus misalnya rumah makan dan sebagainya tidak boleh makan di tempat, tapi take away misalnya gitu. Nah hal-hal ini untuk mengurangi terjadinya kerumunan, karena untuk makan pasti buka masker kan gitu, sehingga kita tidak tahu sebelah kita ada yang positif tidak, kita tidak tahu kerumunan ini ya, seperti itu ya. Jadi kita sudah punya, yang kedua kita punya ketugasan pemerintah daerah punya wewenang yang bisa dilakukan, koordinasi dengan Polda punya wewenang yang bisa dilakukan, dengan TNI juga punya wewenang yang bisa dilakukan, demikian juga kejaksaan. Kita ambil tindakan, gitu. Ya, demikian juga bagi yang tidak bisa melaksanakan. Konsekuensi hukumnya di dalam undang-undang juga ada, kita terapkan. Ya, karena tidak ada pilihan bagi kita untuk menurunkan kecuali kemauan dari warga masyarakat sendiri untuk mengurangi mobilitasnya yang tidak perlu. Kalau tidak, sehingga aspek-aspek yang berkait dengan hukum kita terapkan. Untuk tidak hanya untuk Jogja, untuk Jawa dan Bali. Ya. Semua itu sifatnya sementara sampai kita lihat perkembangannya lebih baik. Sehingga dengan PPKM darurat ini kita ada rapat koordinasi, kalau tidak 3 hari sekali kami dengan pemerintah pusat itu menyelenggarakan pertemuan untuk evaluasi. Jadi sementara ini orang jualan tutup ya sampai jam tertentu, tapi tidak boleh makan di tempat, tapi harus take away. Saya kira yang pokok-pokok itu ya, toh besok juga keputusan-keputusan itu juga sudah keluar, jadi nanti bisa dibaca. Ya, cukup itu.